عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا يوم عيد جعله الله سبحانه وتعالى للمسلمين فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل وإن كان طيب فليمس منه وعليكم بالسواك. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari ini hari Jumat, Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai hari Id bagi kaum muslimin, maka barang siapa yang menghadiri salat Jumat, hendaknya dia mandi. Jika ia memiliki wewangian, maka hendaknya dia memakainya dan bersiwaklah. Hadis riwayat Ibnu Majah, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Albani. Faedah dari hadis ini, pertama, setiap umat memiliki hari Id atau hari raya. Kedua, hari Id bagi kaum muslimin dalam setiap pekannya adalah hari Jumat. Ketiga, disyariatkannya mandi bagi setiap yang mau menghadiri sholat Jumat. Keempat, pada saat menghadiri sholat Jumat, dianjurkan memakai wewangian bagi yang memilikinya dan juga diperintahkan untuk bersiwak. Kelima, disyariatkan mengagungkan hari raya atau hari Jumat.